Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar dengan tema Ayo kita sholat. Sholat wajib. Perhatikan gambar ini anak-anak. Terlihat satu keluarga sedang melaksanakan sholat. Tahukah kalian kalau umat Islam wajib sholat 5 waktu sehari semalam? Kira-kira kapan saja ya waktunya? Yang pertama adalah sholat zuhur, jumlahnya 4 rakaat. Waktu sholat zuhur dimulai saat matahari tergelincir, ya kira-kira jam 12 siang ya. Berikutnya sholat asar, jumlahnya 4 rakaat. Waktunya apabila bayangan sama dengan bendanya, ya kurang lebih sekitar jam 3 sore. Sholat maghrib, jumlahnya 3 rakaat. Waktunya dimulai ketika matahari terbenam, kira-kira sekitar jam 6 petang. Kemudian sholat isya, jumlahnya 4 rakaat. Dimulai ketika hilangnya awan merah, waktunya kurang lebih jam 7 malam. Dan terakhir adalah sholat subuh, jumlahnya 2 rakaat. Waktunya saat muncul fajar kedua, kurang lebih sekitar jam 4 pagi. Nah, setelah kalian tahu jumlah rakaat sholat, kalian bisa praktek didampingi ayah atau ibu kalian mengaji di sekitar rumah. Perhatikan gambar ini. Wah, alangkah senangnya aku mengaji bersama teman. Orang tua dan guruku mengajariku mengaji. Kemudian bagaimana sikap kita? Iya, aku selalu melakukan sholat 5 waktu. Dan aku juga selalu mengaji bersama teman. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.